Hello YouTuber. Dalam pembahasan video kali ini, Daftar Review akan membahas mengenai 5 fakta dari Mitsuki. Seperti yang kita tahu, Mitsuki adalah satu anggota dari tim 7 era Konohamaru, seorang shinobi yang awalnya lahir di Otogakure dan sekarang tinggal dalam desa Konohagakure. Faktanya, Mitsuki bukanlah Mitsuki satu-satunya, karena pada masa lalu ada sebuah peristiwa mengenai dirinya tersebut. Dalam akademi, Mitsuki adalah orang paling cerdas dan jenius selain Shikadai Nara. Dan saat ini pun, dirinya memiliki teni-teni tingkat tinggi. Jadi berikut ini, Daftar Review akan membahas mengenai 5 fakta yang dimiliki oleh Mitsuki. Tetapi sebelum masuk ke daftar, jika kalian merasa suka dan tertarik dengan channel ini, silahkan subscribe. Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut. Yang kelima, Genin terkuat. Dalam akademi hingga Genin saat ini, dalam desa Konoha, Mitsuki adalah yang terkuat. Bahkan ia lebih kuat dari Boruto bahkan Iwabe Yuino. Selain itu, dirinya juga lebih jenius dari Boruto. Kehebatan Mitsuki dibilang ketika dirinya dengan mudah mengalahkan Iwabe serta diakui langsung oleh Shino Sensei. Faktanya, sebagai genin terkuat, Mitsuki mengerti mengenai arti pertemanan. Dirinya bahkan menggunakan kemampuannya banyak itu untuk membantu dan bekerja sama dengan teman-temannya tersebut. Yang keempat, Log. Faktanya, membahas mengenai Mitsuki, kita juga harus membahas mengenai masa lalunya tersebut. Faktanya, Mitsuki bukanlah Mitsuki satu-satunya. Karena nyatanya, selain menciptakan Mitsuki, Orochimaru juga lebih dahulu menciptakan Mitsuki pertama, yang merupakan saudara kembarnya yang lebih sering disebut Log. Dalam Boruto Next Generation, di sana kita sudah diperlihatkan mengenai Log tersebut. Pada saat itu, terjadi kerjasama antara Log dengan Orochimaru, agar adik kecilnya tersebut memiliki pemikirannya sendiri dan mencari mataharinya tersebut. Yang ketiga, Boruto. Tidak bisa dipungkiri lagi, Mitsuki sangat lengket dengan Uzumaki Boruto. Bahkan dirinya tidak mau jika Boruto tidak menyukainya. Bahkan ia mengatakan akan selalu menikmatinya jika asalkan bisa mengawasi Uzumaki Boruto. Hal tersebut bukannya tanpa sebab, mengingat tujuan Orochimaru dan Log agar Mitsuki menemukan mataharinya tersebut. Dan orang itu adalah Uzumaki Boruto. Karena kita tahu, Orochimaru menganggap Mitsuki adalah rembulan, sedangkan Boruto adalah matahari, dan keduanya akan saling membutuhkan. Yang kedua, Raiton Futon. Selain Boruto, Mitsuki sudah lebih dahulu menguasai dua elemen dasar, Futon serta Raiton. Bahkan faktanya, teknik Futon Tupa Mitsuki terbilang sangat hebat. Dengan jutsunya tersebut, dirinya bahkan mampu mengempas monster Nue bahkan serangan milik Aburame Shino. Selain Futon, Mitsuki juga memiliki teknik Raiton Heavy Mikazuchi, yaitu sebuah teknik petir dengan kombinasi ular miliknya. Teknik ini pernah beberapa kali digunakan Mitsuki dalam menyelamatkan Boruto, Shino Sensei bahkan melawan Hatai Kakashi. Yang pertama, Senin Mode. Nah, faktanya, Mitsuki di usianya saat ini ia mampu mengembangkan teknik legendaris Senin Mode. Pasalnya, kita mengetahui jika seseorang menguasai Senin Mode, maka orang tersebut akan sangat sulit dikalahkan dan memiliki energi alam sangat tak terbatas. Dengan hal tersebut, kemampuan pengguna stamina, taijutsu, ninjutsu, atau bahkan genjutsu meningkat sangat drastis. Meskipun belum menguasai secara sempurna, namun Shino sangat terkejut jika Mitsuki sudah mampu membangkitkan teknik tersebut. Dengan Senin Mode, Mitsuki memiliki perubahan spesifik dari tubuhnya, yang mana dengan aura hijau kebiruan dan dengan tanduk, serta aura ular di sekeliling tubuhnya tersebut. Nah, itu tadi pembahasan mengenai 5 fakta mengenai Mitsuki yang wajib diketahui. Oke, jika kalian merasa suka dengan video ini, silahkan like, comment, dan subscribe untuk terus mendukung channel Daftar Review.